Iya, Sya. Ya, gue paham perasaan lo kok. Telepon dari Tasya, kayaknya penting deh. Kok mati? Gak tahu deh. Loh, Sya? Tasya, lo kenapa, Sya? Nokta, Vin. Nokta ninggalin gue, Vin. Nokta ninggalin gue. Apa sekarang, Vin? Gue harus apa? Oh, yaudah lu sekarang tenang aja. Sekarang lu di mana? Gue di rumah. Di rumahnya Okta. Yaudah kalau gitu lu jangan kemana-mana. Tunggu gue samperin lu sekarang ya. Guys, gue cabut duluan ya. Ada urusan penting. Yaudah, hati-hati ya. Nanti bro, awas. Kiki. Hah? Sebentar, ada yang Papa mau bahas sama kamu. Apa tuh, Pak? Ini brosur beberapa universitas terbaik yang direkomendasikan oleh kolega Papa. Coba kamu lihat-lihat aja, ya. Oke, Pak. Nanti aku coba lihat-lihat ya. Soalnya aku nggak ada waktu lagi. Aku harus ke food truck, Pak. Nggak enak sama teman-teman yang lain. Aku udah lama nggak bantuin mereka gitu di food truck, ya. Ya, udah deh. Kamu boleh ke food truck, tapi ingat pesan Papa. Jangan sampai kegiatan food truck ganggu kegiatan sekolah kamu. Apalagi sebentar lagi kamu ujian, ya kan? Siap, aman. Pokoknya udah Papa tenang aja ya. Rifki juga sekarang ini malah makin semangat, Pak. Semangat belajarnya, semangat mau ujian, semangat bentar lagi mau lulus. Kan Rifki juga mau cepet-cepet kuliah, biar balikan sama ayah. Ya udah, tapi kamu harus konsekuen dengan niat kamu itu, ya? Iya, konsekuen kok. Ini aku taruh kamar dulu ya. Nanti pas pulang dari food truck baru aku. Ya udah bagiin juga ke teman-teman kamu ya. Iya, aku baca dulu. Ya, oke. Okay. Makasih, Pak. Ya. Dulu gue emang pernah bilang pengen kuliah sekalian jagain Oma di AUSI setelah lulus SMA. Tapi itu artinya gue harus pisah dari botol kecap. Apa gue sanggup ya ninggalin dia? Botol kecap juga pasti bakal kecewa banget kalau gue mutusin buat pergi ninggalin dia. Sama sekali gak aktifin nomor kamu, Sita. Apa kamu bener bakalan pergi gitu aja? Apa kamu segitu marahnya sama aku? Okta, kamu di mana sekarang? Kalau kamu aktifin HP kamu dan kamu baca pesan aku, please, kamu kabarin aku ya. Aku
aku minta maaf banget karena udah bikin kamu kecewa dan bikin kamu marah. Tapi aku mohon jangan pergi, Ta. Tasya. Lo gak apa-apa, Syak. Gue paham perasaan lo kok. Sekarang gue minta lo tenang ya. Gue minta lo tenang. Tenangin dulu hati lo. Masalah waktu ntar, ntar pasti gue bantu kok. Percaya sama gue, Syah. Ataupun kalau lo butuh apa-apa, ada gua, Sya. Oke. Pak, pak, berhenti, pak. Kayaknya sekarang gue emang udah gak punya kesempatan lagi buat balik sama Opa Davin. Apa ini emang karma buat gue ya? Karena dulu gue pernah nyanyiin cowok yang udah sayang banget sama gue. Pak, jalan aja, puter balik. Sekarang gue antar lo pulang. Tasya.